Oke, kita lanjut ke mana lagi ya? Kita cobain dulu minumannya kali ya. Kita cobain yang leci. Kesukaan aku, kayak kamu. Kita cobain ya, shake dulu. Oke, kita tusuk. Tadi udah aku kocok, cuman kurang. Ini kayaknya lecinya tuh di ini ya, di apa, di blender kayak. Kita cobain. Ini rasanya tuh manis. Terus ada jelly-nya. Terus aku kayaknya ini ada kayak cookies-nya gitu kali ya. Di dalam ini nih yang ngemprul. Anjir. Enggak, terus ini tuh ada bulir-bulirnya juga. Ada sunkiss-nya, ada bulir-bulirnya. Asamnya tuh kayaknya Yakult-nya, terus ada manisnya juga, lecinya juga berasa. Aku suka ada bulir-bulirnya gitu, jadi ketika kita minum itu kayak ada yang pecah gitu di dalam mulut, iya jadi tes gitu. Itu sensasinya enak banget. Oke, kita lanjut cobain minuman yang ini ya, banana. Banana ini bagus loh buat pencernaan. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah pencernaan kayak terlalu kayak kalian lagi diare atau apa, itu bagus banget untuk menghambat diare gitu. Ini bagus buat pencernaan, guys. Aku sih nggak terlalu ngerasa ada rasa regal ya, cuman ini whipped cream, coba ya aku kocok lagi. Iya, sama cream cheese-nya kerasa, tapi regalnya aku belum berasa gitu. Nggak sih, ini lebih dominan si pisangnya yang terasa sama cream cheese-nya. Mau pakai regal ataupun nggak pakai regal, ini enak menurut aku. Oke, kaula muda, kita balik lagi ya. Kita balik lagi, kita makan lagi ya kayaknya ya. Dari tadi kita udah minum. Kita balik lagi makan. Nah, ini ada toast juga. Wow. Bisa lihat ya. Yang ini tuh, ini apa ya? Wow, dan kalian boleh lihat ya, nanti aku keluarin nih. Aku liatin, ini tuh kayak tebel banget gitu. Wow, bisa lihat ya toppingnya tuh di dalam ya. Buat pecinta cheese nih kayak aku, kayaknya kalian bakalan suka deh. Nih lihat ya, banyak banget. Ada keju, ada susu, ini mozzarella ya? Ini susu atau mozzarella sih? Oh, atau krim kacang gitu kali ya? Oke, kita langsung cobain ya. Wah, parah sih. Tumpah-tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rotinya, toastnya lembut banget, terus cheese-nya juga enak, dipaduin sama ada susunya juga. Terus ini kayaknya krim kacangnya tapi kayak gak berasa gitu, mungkin dia jatuh di bawah kali ya.
Hmm, benar. Dia ada di bawah. Krim kacangnya juga, peanutnya juga berasa banget. Ini enak sih, krimnya kayak lembut, terus creamy, dan manisnya juga pas. Karena kalau misalkan kayak berlebihan, ini bakalan nggak enak sih kalau misalkan manisnya berlebihan. Tapi ini semuanya komposisinya kayak pas, pas susunya. Kita cobain lagi yang lain ya. Ada yang mau cobain nggak ini? Ayo, tarik-tarikan ya. Ayo, mau cobain. Nih, aku kan udah gigit sebelah sini, kamu gigit sebelah sini nih. Cobain deh. Kalau menurut kamu gimana rasanya? Enak sih. Enak banget. Mantap ya? Ada manis, gimana? Ada asam. Asam? Sayur. Ada apa ya? Ini ada manis atau ada manis? Manis kan doang. Kacangnya berasa. Oh iya, kacangnya berasa. Sedikit. Kacangnya berasa. Ini nih, kamu colek di sini deh. Oh iya. Ini. Colek aja. Gimana rasanya? Asin manis. Asin boleh manis. Gak? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Bawa aja, bawa aja nih. Bawa aja, bawa. Jangan nangis ya. Oh iya. Ya, baik kan aku. Oke, ini masih banyak banget yang harus aku cobain. Ada 1 2 dan minuman masih ada 2 lagi. Kita cobain pelan-pelan aja lah ya, jangan buru-buru. Nanti keselok. Nah, ini ada apa nih? Ini Oreo Mallow. Oreo Mallow. Kita buka ya. Wah, wow, lihat deh. Ini marshmallow-nya leleh banget sih. Aku pengen tunjukin sama kalian, ini tuh kayak gimana sih marshmallow-nya. Wah, ini the best banget sih. Oreo dicampur sama marshmallow. Lihat nih ya dalamnya. Langsung aja ya, kita gak usah basa-basi kalau soal makanan yang enak-enak, kita langsung sikat. Kita berkata-kata, ini enak, ini enak. Marshmallow-nya berasa. Iya, di antara semua yang udah aku cobain nih, ini yang paling aku suka. Gak tau nih kalau yang ini. Manisnya pas gak tuh? Ini manisnya pas dan aku suka kayak marshmallow-nya tuh bener-bener leleh gitu loh di mulut. Terus ditambah Oreo-nya tuh juga berasa banget karena Oreo-nya bisa dilihat kan tadi itu banyak banget di dalam. Ini apa ya kira-kira? Ini cheesy patty. Tadaa! Cheesy patty.